Powerbank aku ketinggalan guys, bejir. Ini sekalian aku kasih lihat kalian jalan ke Airbnb aku. Jadi tempat Airbnb itu aku sebenarnya dari station itu masuk ke gang ini tuh lurus doang gitu loh. Tapi masuk ke dalamnya yang mungkin ya 5 menit jalan lah. Ya kasih lihat ya. Ini masih agak hujan anjay. Jam 3-an. Dingin sekali. Sampai bawa baju 2 lapis. Di dekat Airbnb aku itu yang tempat orang-orang ngantri. Ini yang depan aku kalau kalian lihat itu ada kafe. Ini dia lagi ngantri masuk kafe. Cuma aku belum tahu sih kafe apa. Kayak kafe estetik gitu deh. Nah, Airbnb aku ini belok kiri. Kalau mau masuk Airbnb aku ini tempat ngambil kunci di sini. Ini rumah yang punya Airbnb-nya. Nah, terus habis ambil kunci, kan dari sini kuncinya. Kita tuh tadi waktu hari pertama kemarin dianterin. Nah, Airbnb-nya masuk ke sini nih, guys. Airbnb-nya masuk ke sini. Jadi Airbnb aku itu yang itu. Yang hitam. Sini ada tempat sewa skuter kalau kalian mau. Airbnb aku yang ini. Deket kan sebenarnya, jalannya enggak jauh. Tinggal buka deh. Terus kalau di Jepang itu dia punya kunci tuh atas bawah, guys. Tuh. Satu lagi di bawah. Udah deh, tinggal buka. Nih aku udah ambil. Sekarang kita waktunya pergi keluar. Soalnya kalau nggak bawa power bank, baterainya bocor kan. Ya. Sekarang kita bakal pergi. Sekarang keluar. Kunci dulu. Kunci sama yang bawah udah deh. Udah tinggal ditinggal. Sekarang kita bakal pergi. Hari ini kita mau ke Fushimi Inari sama mungkin cari tempat makan di Kyoto. Let's go guys, let's go, let's go. Ini hari terakhir di Kyoto. Besok kita udah pindah kota, kita ke Tokyo besok. Kita ke Inari Station, mau ke Fushimi Inari. Let's go. Sudah gak sabar. Fushimi Inari. Sekalian cari makan di sana guys. Kereta-kereta kosong guys. Kayaknya ini kayak pemberhentian terakhir gitu deh buat ke Nara. Sekarang kita mau on the way ke Inari Station, terus ke Fushimi Inari. Kita udah sampai di Fushimi Inari. Let's go. Dingin sekali guys, oh my gosh. Katanya sunsetnya bagus banget kalau sore, jadi kita mau coba untuk naik ke atas. Lagi hujan dan dingin. Dingin sih parah banget, lebih dingin dari perang mana sih menurutku. Kemarin tuh siang masih kayak agak adem-adem gitu loh. Gila, hujan parah banget guys. Kita sampai Fushimi Inari langsung ngelewatin gate yang kecil itu yang banyak. Terus kita putar balik soalnya jadinya gede banget. Terus kita balik lagi ke Kyoto Station, sekarang mau makan sushi no musashi. Ini lumayan terkenal juga dan katanya enak, jadi kita bakal coba. Lagi ngantri, ramai banget seperti biasa. Kita harus bersabar.
Parah banget, hujannya gila banget sih. Dingin banget. Jadi, let's go, kita coba. Oh, ini sushi-sushinya guys. Sushi-nya enak banget ya, segar soalnya. Apalah becetnya di sini, yang penting enak makanya ini. Udah kenyang. Sekarang kita mau bayar dulu. Sekalian ngitungin nih berapa banyak yang kita makan. Kita makan 1 juta guys. Segini banyak, mantap gak sih? Lebih enak menurut aku sushinya B aja. Lebih enak sushi yang di Osaka. Eh, ini di Osaka bukan sih? Iya. Kan sebelum ke Kyoto aja. Oh iya, itu enak banget unaginya. Tapi yang ini B aja sih. Unaginya B aja, tuna enak aja. Oh, aku gak makan tuna sih. Aku suka, aku anaknya salmon banget. Terus kan kita mau beli orange juice sih. Mau beli orange juice. Kita balik lagi ke Takashimaya. Sekarang mau ke Nintendo World. Nintendo Store. Kalah. Ini dia, Nintendo Kyoto. Hari-hari Nintendo, ya gisya. Kita kembali lagi ke Nintendo Kyoto. Sampai di Airbnb, mau kasih lihat kalian belanjaan hari ini. Nih guys, aku beli ini di Nintendo Store. Ini tuh memo dalamnya, jadi ada kertasnya gitu. Cuma lucu kan, dia bentuknya kayak retro-retro gitu, kayak kaset Nintendo zaman dulu. Ini, terus ini juga, tapi isinya memo. Ini murah banget, 168 ribuan kalau gak salah. Terus 150 ribu, lupa. Aku beli ini, lucu kan. Jam tangan apa namanya, keret rambut. Gila, ini aku kedinginan sampai gemeteran pegang kamera. Ini juga keret rambut 2. Ini aku beliin buat sepupu aku, dia suka sama Zelda. Terus aku beli ini Amiibo Ivysaur. Ini aku beli juga. Terus dingin banget guys. Nah, kira-kira belanjaanku hari ini. Hehe. By the way, besok aku bakal ke Tokyo. Jadi ini hari malam terakhir di Kyoto. Akhirnya kita ke Tokyo. Buat nenek ketemu sama Son, mungkin ketemu Son tanggal 24-25 lah. Dia kan katanya mau pergi dulu tuh ke mana? Takayama ya, enggak salah. Dia mau makan kali. Jadi ketemu Sonnya nanti. Ini lucu banget kan? Lucu banget, kita balik. Lucu banget kan, gemes. Terus tadi aku pulang beli ini guys. Iki. Kayak semacam apa? Kue-kuean kecil gitu. Wangi banget. Keluar dari station aja udah kecium wanginya. Kamu tau gak ini aku beli berapa biji? Nih guys, enggak. Nih, aku beli ini. Ada yang maca. Hmm.
Matcha-nya agak aneh tapi ya okelah. Terus ada rasa oh, ini plain, gak ada isinya. Ada rasa coklat sama keju. Ini apa ya? Kejunya enak banget. Coklat di mana ya? Ini kayak gacha anjay ngambilnya lah itu. Gacha pong. Coklat. Gila aku jago banget. Bisa dapetnya pas aja. Ah coklatnya dark coklat gitu anjay. Di 4 rasa aku cuma suka yang plain. Main cheese enak ya. Aku mau istirahat bentar, terus habis itu mau mandi, habis itu baru beres-beresin koper buat besok check out. Check outnya kalau di Jepang tuh pagi jam 10 pagi guys, ya aku harus besok bangun pagi.